Buat kalian yang jomblo dan lagi berhayal buat punya harem kayak di anime, kayaknya kalian harus nonton ini anime. Gak kayak anime romcom biasa yang cuma punya 3 atau 5 harem dan harus milih salah satu. Anime ini CMC punya 100 harem. Ibu jomblo sama Raja Minyak nangis nonton ini. Ya, penulis manga dari anime ini mutusin buat bikin anime harem yang next level. Jadi, premis anime ini adalah tentang seorang laki-laki bernama Aiju yang memiliki kesialan yang sungguh luar biasa. Ya, kayak kalian lah yang lagi nonton video ini. Si Aiju ini diceritain udah ditolak sampai 100 kali oleh cewek. Dan karena saking dia stres, dia meminta bantuan lah ke kuil untuk berdoa kepada dewa untuk mendapatkan soulmate-nya. Singkat cerita, si dewa pun langsung menjawab permintaan si Aiju ini. Tapi, kocaknya, si dewa geblek ini malah ngasih si Aiju 100 soulmate. 100 cewek coy. Yang awalnya emang gak masuk akal. Dan si Aiju pun gak nanggep dewa itu serius. Dia nganggepnya cuma bercanda. Tapi, besoknya, jadian coy. Di hari pertama habis pulang dari kuil itu, dia pergi ke sekolah dan langsung bertemu dua cewek yang kesem-sem habis sama dia. Dan di hari yang sama juga, dua cewek itu nembak si Aiju. Tapi ada tapinya. Ya gara-gara si dewa ini juga. Ternyata dari 100 soulmate itu, kalau aja ada satu cewek yang gak dipilih sama si Aiju ini, si cewek itu bakalan koit. Nah kan kocak. Terus lebih kocaknya lagi, si Aiju mutusin buat macarin semua ceweknya itu. Ceritanya lumayan unik dan banyak bumbu komedinya juga. Anime harem ini kalau dilihat di episode pertama malah lebih kebanyakan komedinya daripada romansnya. Sampai-sampai ada Kinkaneki lah, terus muka dewanya kayak Jojo lah, pokoknya macam-macam. Buat lo yang nyari anime yang lumayan fresh, ini cocok lah buat lo tonton. Anime ini judulnya 100 Girlfriend Who Really Really Love You. Udah tayang juga 3 episode, so check it out.